Kekayaan alam sejumlah wilayah di Nusantara telah lama menarik perhatian banyak pihak, tak terkecuali bangsa-bangsa asing. Saat pecah Perang Dunia Kedua dari tahun 1939 hingga 1945, misalnya sejumlah wilayah di Nusantara yang kaya dengan minyak menjadi incaran pendudukan militer Jepang hingga memicu terjadinya pertempuran besar di wilayah-wilayah ini. Salah satu wilayah di Nusantara yang kaya akan minyak dan pernah menjadi lokasi pecahnya sejumlah pertempuran besar selama Perang Dunia Kedua adalah Tarakan di Kalimantan Utara. Belasan tahun sebelum diperebutkan hingga memicu pertempuran besar antara pasukan Jepang melawan pasukan Sekutu, Pulau Tarakan telah dikenal sebagai penghasil bahan bakar minyak yang sangat menguntungkan. Menurut catatan militer Sekutu, sebelum pecah Perang Dunia Kedua, ladang-ladang minyak di Tarakan mampu menghasilkan jenis minyak yang paling murni di dunia hingga 6 juta barrel per tahun. Karena itu, saat Jepang menceburkan diri dalam Perang Dunia Kedua pada tahun 1941, upaya merebutkan ladang-ladang minyak di Tarakan menjadi salah satu prioritas awal militer Jepang dalam perang ini. Jadi Tarakan ini memiliki arti strategis karena ini daerah produksi minyak bumi. Dan kalau kita bicara tentang produksi minyak bumi, itu di Asia mungkin yang paling dekat dengan wilayah Jepang itu adalah di Indonesia. Nah, ini yang menyebabkan kemudian wilayah Indonesia atau kalau di dalam bahasa Jepang dikenal dengan nama Nanjo atau Laut Selatan itu memiliki arti strategis secara ekonomi bagi Jepang. Dan ini terutama setelah Jepang menjadi negara industri setelah terjadi restorasi Meiji di abad ke-19. Demi merebut ladang-ladang minyak di Tarakan, saat menyerang wilayah Hindia Belanda pada awal tahun 1942, pasukan Jepang langsung menjadikan Tarakan sebagai salah satu target utama untuk mereka kuasai. Dengan menguasai Tarakan, Jepang juga berharap bisa memutus bantuan terhadap pasukan Sekutu dari Australia. Kenapa Jepang akhirnya memutuskan perang? Nah, ini yang kita jangan lupa juga. Satu, dia diembargo ekonomi oleh Amerika, termasuk embargo minyak, sementara pabrik-pabriknya butuh bahan bakar minyak. Untuk merebut Tarakan, pasukan Jepang di bawah pimpinan Laksamana Takeo Kurita terlebih dulu menggempur wilayah ini dengan serangan udara. Beberapa pesawat tempur Jepang menghujani pulau ini dengan bom dan peluru pada hari Natal 1941. Militer Jepang baru melancarkan serangan darat besar-besaran pada tanggal 11 Januari 1942. Pasukan Jepang yang berkekuatan sekitar 15.000 orang dan menyerang dari arah timur pulau lewat pantai Amal hanya butuh 2 hari untuk mengalahkan pasukan Hindia Belanda. Separuh dari sekitar 3.000 tentara kenil Hindia Belanda di Tarakan tewas saat bertempur melawan pasukan Jepang. Kita mulai suling tuh alarm sembunyi kita kan sudah ngebom-ngebom. Nah saya ini sembunyi di dalam karet besar. Nggak sempat orang tua saya membawa kita. Kita tuh minta izin buang air kecil ke belakang. Pesawat sudah menuju ke sini. Ngebom gitu kan. Nah, mama saya itu sudah masuk di goa. Sudah banyak orang di goa. Tinggal saya sendirian. Pendaratan itu dilakukan, pertahanan tentara Hindia Belanda di wilayah itu sangat minim. Ya, karena kebanyakan tentara Hindia Belanda kenil itu diperbantukan untuk membantu Inggris di Singapura. Sehingga jumlah yang ditempatkan di situ amat sangat sedikit. Ditambah mereka tidak menyangka serangan itu atau pendaratan itu dilakukan dari wilayah timur. Jadi mereka konsentrasinya itu di wilayah barat gitu. Di pantai inilah mereka turun pada tanggal 10 Januari sampai dengan 11. Pada tanggal 11 itu dia tidak bisa mendarat, pada tanggal 11 itu baru mereka bisa mendarat di Pulau Tarakan melalui Pantai Amal ini. Karena waktu itu tanggal 10 kan masih pasang, begitu surut mereka tanggal 11 itu mereka nyerbu, pertempuran besar terjadi di sini, antara 11 dan 12. Sebelum dikalahkan tentara Jepang, pasukan Hindia Belanda sempat membumi hanguskan sebagian besar fasilitas perminyakan dan ladang minyak di Tarakan. Jadi ketika mereka mengetahui bahwa kubu-kubu pertahanan ini tidak berfungsi dengan baik,
mereka akhirnya memutuskan untuk melakukan bumi hangus. Itu karena memang tidak mungkin lagi Tarakan itu dipertahankan dan pasti jatuh ke tangan Jepang. Bumi hangusnya berhasil, itu sampai 70% fasilitas produksi dan penyimpanan minyak itu semuanya dihancurkan oleh pihak Belanda. Meski telah disabotase, para insinyur Jepang dapat segera memperbaiki fasilitas serta ladang minyak di Tarakan. Bahkan pada tahun 1944, ladang minyak Tarakan mampu memproduksi sekitar 350 ribu barel setiap bulan. Akhirnya meninggalkan Tarakan, praktis sebetulnya proses produksi itu terhenti. Tetapi Jepang dalam tempo nggak sampai 3 bulan itu bisa memulihkan produksi sampai ke tingkat yang mereka perlukan. Tidak seperti sampai ke tingkat sebelum terjadinya serangan Jepang, tetapi mereka bisa memulihkan sumur-sumur pompa dan berbagai macam fasilitas penyimpanan. Paling tidak untuk memenuhi kebutuhan minyak mereka. Selama pendudukan Jepang, kehidupan sekitar 5.000 penduduk Tarakan berubah total. Banyak warga Tarakan harus hidup menderita karena kekurangan makanan. Selain itu, sebagian warga juga kerap menjadi sasaran perlakuan kejam tentara Jepang. Pokoknya makanan habis, tidak ada, sudah orang berani berjualan, kekejamannya itu. Ada kedapatan orang menjual kain 1 meter, nyawanya habis, potongnya. Kedapatan tembako 1 lempeng, nyawanya habis. Pokoknya tidak ada, pokoknya Jepang merajalela. Jadi penyiksanya sama orang kampung itu luar biasa selama dia 3 tahun 8 bulan. Nah, waktu dia kalah, itulah orang Tidung banyak membunuh, membalas dendam. Bukan sekutu yang kasih habis. Yang kasih habis orang kampung. Kebutuhan logistik Jepang di daerah-daerah yang dikuasai, termasuk Tarakan, itu ya serba sulit. Makanan dijatah, apa dijatah, pencatuan ya, ration dengan ration card. Karena apa? Ketika sekutu mulai mengambil inisiatif sesudah pertempuran di Solomon, Guadalcanal, dan pertempuran di Midway, pengeboman dan gangguan-gangguan keamanan, operasi angkatan laut sekutu, kapal selamnya menenggelamkan kapal-kapal Jepang, itu kan mulai masif di mana-mana, dari Teluk Benggala sampai ke perairan Formosa, Taiwan. Jadi termasuk wilayah Hindia Belanda, Selat Makassar, Laut Jawa pun tidak aman. Jadi praktis memang usaha untuk memperbaiki kondisi kehidupan sulit. Selama berkuasa di Tarakan, militer Jepang juga mendatangkan sekitar 600 romusha atau pekerja paksa dan 300-an perempuan dari Jawa yang dipaksa menjadi jogun yanfu atau pemuas nafsu seksual tentara Jepang. Luar biasa, jadi bahkan di tahanan-tahanan Jepang itu, masyarakat yang ditahan karena pelanggaran-pelanggaran kecil saja sudah ditahan, itu kadang-kadang disuruh makan pinggirannya. Dan yang dipancung juga tidak sedikit. Kemudian penderitaan-penderitaan kaum perempuan juga kadang-kadang menjadi pemuas seksual tentara Jepang. Kurang dari 2 tahun setelah jatuhnya Tarakan, pasukan sekutu mulai mengintensifkan berbagai serangan untuk melemahkan dan merebut Tarakan dari militer Jepang. Setelah Angkatan Laut Sekutu berhasil memutus jalur pelayaran Jepang di wilayah Nusantara, pada awal tahun 1944, Armada Udara Sekutu mulai kerap membombardir Tarakan. Serangan udara ini menghancurkan fasilitas produksi dan penyimpanan minyak Jepang di Tarakan. Kesulitan Jepang mengendalikan daerah-daerah pendudukan yang punya sumber daya alam, mereka kesulitan mengirimkan sumber daya alam, minyak, karet, hasil bumi ke Jepang karena memang laut sudah kembali dikuasai oleh sekutu. Pada awal tahun 1945, 1 dari 2 batalion infanteri pasukan Jepang yang ditempatkan di Tarakan ditarik ke Balikpapan. Sejak saat itu, Pulau Tarakan praktis hanya dipertahankan oleh kurang dari 2.000 tentara Jepang. Biasanya pasukan pendarat dilawan di pantai. Tapi Jepang memulai pertahanan membiarkan musuh masuk dan dibiarkan dilawan di darat. Pada awal tahun 1945, pasukan sekutu merencanakan sebuah operasi militer besar untuk merebut kota-kota penting di bekas wilayah Hindia Belanda.
Salah satu target operasi penyerbuan yang diberi Sandi Operasi Obo ini adalah Pulau Tarakan. Sandi operasi untuk menyebut Tarakan adalah Operasi Obo One. Operasi militer ini ditunjukkan untuk mengamankan dan mengembangkan landasan pacu bandara di Tarakan agar bisa digunakan sebagai pangkalan udara untuk pendaratan pasukan sekutu di Brunei, Labuan, dan Balikpapan. Tujuan lainnya adalah untuk mengamankan ladang minyak Tarakan sebagai sumber minyak pasukan sekutu. Meski panggung perang Pasifik didominasi militer Amerika Serikat, namun Australian Imperial Force atau AIF atau pasukan Australia dari Divisi 9 lah yang mendapat tanggung jawab mengambil alih Tarakan. Sekutu itu mulai menguasai Jayapura dan Biak itu tahun 44. Kemudian masuk ke Morotai, dari Morotai dibagi dua, tentara Amerika dan Filipina kembali untuk merebut Filipina, tentara Australia kebagian tugas merebut sumber-sumber minyak di Tarakan, Balikpapan, Brunei, dan Tarakan. Sebelum melakukan serangan darat, pada awal April 1945, pasukan Sekutu secara intensif melancarkan serangan udara ke sejumlah lokasi pertahanan tentara Jepang. Serangan udara ini berhasil menghancurkan semua pesawat Jepang di Tarakan. Serangan udara yang banyak memakan korban warga sipil ini juga memaksa sebagian besar pasukan Jepang mundur ke kawasan pedalaman. Bagian sana itu kantor-kantor sana di Lingkas sana ya kan. Nah di sini ini ya pesawat-pesawat biasa gitu kan. Ada juga yang ngebom, ada juga yang enggak ya kan. Itu ya enggak sampai satu jam lah. Ada setengah jam lewat gitu berhenti sudah kan. Sekalinya datang satu pesawat hitam dari arah Matahari Mati. Pas Tanjung Batu ini ditujunya. Besoknya itulah aku bilang macam tawon tuh. Empat bersusun begini, badan dua di bawah, paling bawah. Badan dua pesawat itu. Nah, tapi dia ngebom, enggak hancur Tarakan ini. Enggak ada anu, Bah. Enggak meledak, banyak enggak meledak. Sebelum menyerbu Tarakan, pada tanggal 30 April 1945, pasukan Australia terlebih dulu merebut pulau kecil Sadau yang terletak di sebelah barat Tarakan. Dari pulau Sadau ini, sehari kemudian, pasukan Australia melancarkan tembakan artileri ke Tarakan untuk mendukung serangan darat besar-besaran pasukan Sekutu ke pulau minyak ini. Sebelum masuk ke daratan Pulau Tarakan, masuk dulu ke Pulau Sadau, biasanya unit-unit kecil, pasukan perintis, biasanya pasukan komando, dan emang ada komando Australia. Kalau sekarang Special Air Service, SAS Regiment di New Zealand dan Australia. Nah, itu mereka masuk, berikut engineer ya, teknisi, tentara Zeni, untuk membersihkan pantai pendaratan. Karena tank akan masuk, truk-truk akan kendaraan angkut, buka rem, kemudian kendaraan-kendaraan perang turun, pasukan turun. Nah. Pagi hari tanggal 1 Mei 1945 pukul 6:40, kapal-kapal pasukan Sekutu memborbardir lepas pantai Tarakan. Sekitar satu jam kemudian, giliran pesawat-pesawat tempur Sekutu menghujani kawasan pantai Lingkas dan sejumlah lokasi basis kekuatan pertahanan Jepang di Tarakan dengan bom. Udara, pesawat pengebom dikawal pesawat-pesawat tempur, bom strafing sasaran di darat, sesudah tidak ada perlawanan, laut, sesudah laut dibersihkan dulu pantai pendaratan, sesudah itu baru pasukan masuk, beaching. Setelah kawasan pantai Lingkas steril dari ancaman serangan pasukan Jepang, ribuan tentara Australia mendarat di Tarakan. Pendaratan pasukan Sekutu ini berjalan mulus, tanpa perlawanan berarti dari tentara Jepang. Setelah mendarat aman di kawasan Lingkas, pasukan Brigade ke-26 Australia bergerak ke timur menuju pusat kota Tarakan dan ke bagian utara Tarakan menuju bandara. Pergerakan tentara Australia sempat mendapat perlawanan dari pasukan Jepang. Ratusan tentara Australia dan lebih dari 1.000 tentara Jepang tewas dalam pertempuran-pertempuran yang pecah selama serangan darat pasukan Sekutu ini. Biasanya pasukan pendarat dilawan di pantai. Tapi Jepang memulai pertahanan membiarkan musuh masuk dan dibiarkan dilawan di darat. Itu awalnya di pertempuran Biak. Itu juga yang terjadi di Tarakan. Biarkan masuk, kemudian hajar supaya banyak korban sebanyak mungkin di pihak pasukan pendarat, walaupun pihak Jepang juga tahu mereka kalah jumlah dan kalah persenjataan. Meski dihadang perlawanan, pada sepekan pertama setelah invasi, pasukan Sekutu berhasil menguasai seluruh wilayah Tarakan.
Australia juga merasa membebaskan masyarakat Indonesia dari penjajahan. Walaupun nanti dia diboncengnya lagi oleh Belanda. Keberhasilan pasukan Sekutu mengambil alih kontrol Tarakan disambut gembira penduduk pulau ini. Tidak sedikit dari ribuan warga Tarakan yang mengungsi dan hidup serba kekurangan selama pendudukan Jepang menyambut kedatangan pasukan Australia sebagai tentara pembebas. Ratusan warga kemudian bahkan bekerja membantu pasukan Sekutu. Sangat berbahagia sekali, sangat bangga bahwa kita dibebaskan dari satu penderitaan walaupun hanya 3,5 tahun di Tarakan. Jadi bangga sekali dan merasa, Australia juga merasa membebaskan masyarakat Indonesia dari penjajahan. Walaupun nanti dia diboncengnya lagi oleh Belanda. Meski terbilang lancar, hasil operasi militer pasukan Sekutu untuk merebut Tarakan disebut banyak pihak tidak sebanding dengan pengorbanan nyawa dan biaya yang harus dikeluarkan pasukan Sekutu. Terlebih setelah Tarakan berhasil dikuasai, lapangan udara di pulau ini tidak bisa diperbaiki dalam waktu cepat dan difungsikan untuk mendukung operasi militer Sekutu ke wilayah-wilayah sekitar Tarakan, seperti operasi militer ke Brunei, Labuhan, dan Balikpapan. Perang ini kan menghabiskan biaya yang besar. Jadi korban materi, kemudian korban nyawa, korban harta benda. Australia pada waktu itu memang mengeluarkan dana yang paling besar. Bayangkan 20 ribu pasukan. Dia berusaha untuk, di situ kan ada korban jiwa hampir 200 lebih, hampir 300-an lah itu tentaranya itu kan. Nah kemudian juga mengerahkan berbagai macam peralatan militer. Tetapi setelah itu kemudian mereka tidak menguasai kan. Setelah Indonesia merdeka, mereka kan pulang semua. Nggak sempat kan mengelola ladang minyak itu. Setelah lebih dari 70 tahun berlalu, saat ini, sejumlah artefak peninggalan Perang Dunia Kedua di Tarakan masih bisa ditemukan di beberapa bekas lokasi pertempuran di kota ini. Di dekat Bandara Juwata, Tarakan misalnya, beberapa bunker ataupun pillbox masih berdiri kokoh. Dari bangunan bunker yang berdiri di atas bukit kecil ini, kita dapat memantau keadaan sekeliling lapangan udara. Tak jauh dari Bandara Juwata, di daerah Peningki, beberapa bekas bunker pengintai dan bunker logistik juga masih berdiri tersembunyi di balik semak. Bunker ini sebagai fungsinya sebagai pengintai sebetulnya. Nah, melihat secara detail sebetulnya bangunan ini, dia di samping dia sebagai pengintai juga sebetulnya di beberapa sisi di sini itu juga dilengkapi, dulu dilengkapi peralatan senjata. Senjata yang laras panjang. Nah itu, tapi secara khusus memang ini lebih dominan kita sebut sebagai bunker tempat pengintai. Nah, makanya ini sengaja dibuat terbuka. Bagian depannya itu dibuat terbuka untuk menjangkau pandangan-pandangan kita sampai ke perairan. Selain di daerah Peningki, beberapa sisa bangunan bunker juga masih bisa ditemukan di daerah Juwata Laut. Bunker-bunker ini dulunya dibangun militer Hindia Belanda untuk mengantisipasi serangan pasukan Jepang. Ya, tetapi tempat ini dibangun oleh Belanda itu di tahun-tahun 1939. Jadi ada kaitan pembangunan basis-basis pertahanan ini dengan isu-isu ke permulaan ekspansi Jepang di Asia, termasuk Indonesia. Untuk mengenang Perang Dunia Kedua di Tarakan, saat ini sebuah museum juga sudah didirikan di kota ini. Di dalam museum ini, sejumlah benda peninggalan pasukan Belanda, Sekutu, dan juga Jepang dipajang. Salah satu peninggalan penting lain dari masa Perang Dunia Kedua di Tarakan adalah rumah bundar yang didirikan pasukan Australia setelah menguasai Tarakan. Itu jenis fabricated house ya, rumah cepat yang siap bangun yang dibikin Sekutu. Kalau kita lihat banyak juga dibangun Amerika di wilayah Papua New Guinea, Biak, Jayapura.
ya digunakan untuk barak, untuk gudang, untuk berbagai keperluan. Karena cepat tinggal di plester bawahnya, kemudian di atap lengkung dari bahan-bahan yang sudah siap pasang. Kan terkenal Amerika punya CB ya, Korps Zeni, Korps Teknik Angkatan Lautnya. Nah itulah yang salah satunya dibangun di Tarakan. Lewat artefak-artefak peninggalan Perang Dunia Kedua di Tarakan dan tuturan sejarah pertempuran Tasyat yang pernah terjadi di Pulau Kaya Minyak ini, kita seperti diingatkan bahwa banyak wilayah Indonesia yang kaya akan sumber daya alam atau terletak di lokasi-lokasi strategis sangat rentan menjadi incaran kelompok kepentingan atau kekuatan-kekuatan asing yang ingin meraup keuntungan dari wilayah ini. Hal yang sudah semestinya membangkitkan kesadaran kita untuk lebih memperhatikan pengawasan keamanan dan pembangunan di wilayah-wilayah tersebut. Indonesia itu adalah daerah produksi ya. Jadi artinya kita harus selalu waspada bahwa setiap saat itu sebetulnya kepentingan-kepentingan dari luar itu bisa mengancam kedaulatan wilayah Indonesia. Nah itu terbukti ketika itu apa yang terjadi di Tarakan ya. Dan memang ketika itu wilayah Tarakan dan Indonesia secara keseluruhan belum berada di bawah pemerintahan orang Indonesia sendiri. Tetapi hal yang seperti itu bukan tidak mungkin terjadi di masa yang akan datang. Jadi saya kira kita perlu memikirkan bahwa pengamanan ataupun keamanan di daerah-daerah produksi itu harus diperhatikan dengan sedemikian rupa. Apalagi daerah-daerah produksi ini banyak yang ada di daerah paling depan dari wilayah-wilayah Indonesia. Metro TV, knowledge to elevate.